Harga merica yang relatif tinggi jika dibandingkan tanaman lain, membuat warga Desa Bawang, Kecamatan Bawang tertarik untuk menanam merica. Selain faktor harga, tanaman tersebut juga tidak membutuhkan lahan yang luas, cukup sepetak tanah saja sudah bisa ditanami merica. Di Desa Bawang, masih banyak lahan milik warga yang kurang produktif. Oleh karena itu, dengan gerakan tanam dan pelihara merica atau gertaraca yang diperakarsai oleh Dewi ini, lahan yang semula kosong kini dapat bermanfaat. Diharapkan dengan adanya gertaraca tersebut, 3 tahun ke depan merica sudah bisa berbuah dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat. Ketika setiap jengkal tanah bisa dimanfaatkan dengan baik, kemudian dirawat dengan baik, lalu nanti dari pasca panen, manajemen pasar itu yang kami sampaikan. Jadi mulai dari merica, yang lain-lain kan mesti nanti harus menyusul. Pada kegiatan gertaraca ini ditanam sebanyak 700 bibit merica. Lokasi penanaman tersebar di pekarangan milik warga yang belum dimanfaatkan. Diharapkan semua warga Desa Bawang menanam merica sehingga bisa menjadi sentra produksi. Mungkin per orang 4 atau 5 orang diharapkan nanti bisa, setiap rumahnya bisa menanam pohon merica untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kita. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV mewartakan.